Kembali lagi di Sportline, pemirsa, usai menyerahkan 15.000 sertifikat tanah di halaman sirkuit Sentul, Presiden Joko Widodo meninjau sirkuit Sentul pada Selasa siang. Jokowi menyebut pemerintah mendukung renovasi sirkuit tersebut untuk ajang MotoGP di tahun 2021. Presiden didampingi mantan pebalap nasional Tinton Suprapto dan putranya Ananda Mikola meninjau sirkuit Sentul yang sedang dalam persiapan gelaran MotoGP 2021. Presiden sempat menjajal sirkuit Sentul dengan memutari lap satu putaran menggunakan mobil kepresidenan dan pengawal lengkap. Presiden Jokowi menyatakan pemerintah mendukung penuh sirkuit Sentul digunakan sebagai ajang balap tingkat dunia. Selain meningkatkan perkembangan olahraga otomotif, juga akan berdampak pada sektor pariwisata karena seluruh anggaran bersumber dari pihak swasta. Ya, segera dimulai ini di perbaiki sehingga 21 betul-betul ada MotoGP di. Semoga tadi saya hanya minta persetujuan aja kok, enggak ada dukungan, minta restu aja. Saya restui, saya setujui, udah. Karena ini dari swasta. Ini perbaikannya di upgrade lagi dari semuanya dari swasta.